Selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di perkebunan anggur teman-teman. Ini masih planting ya, planting atau tanam anggur tahap kedua teman-teman di perkebunannya anggurnya Selan. Ini kemarin yang tahap pertama kita tanam 4.800 pohon dan ini kali ini yang tahap kedua lumayan cukup banyak teman-teman dan cukup luas, 25.000 pohon ini. Dan ini hari pertama tadi kita udah dapat segini luasnya ini yang sudah ditanam. Kita lihat seperti ini yang sudah ditanam, hasil grafting ya atau sambung ya. Kita lihat itu sambungannya, kita lihat teman-teman, ini sambungannya, hasil sambungan atau grafting. Ini teman-teman, untuk hari ini kita dapat segini, sekitar 2000 pohonan lebih ini setengah hari. Dengan ini tanamnya manual teman-teman ya, ini tadi kisaran sekitar 30 orangan ini. Jadi nah, kita lihat yang belum ditanam. Nah ini kemarin sudah dilubangin dengan mesin ya, bor ya, cuman ini keuruk lagi karena tadi ini tanahnya digaruk pakai traktor jadi keuruk. Dan ini nanti kita gali lagi. Nah ini yang belum ditanam, akarnya seperti ini. Dan ini kita lihat, ini seperti ini V ya. Ini hasil sambung atau grafting. Dan ini sebenarnya kemarin sudah numbuh ya, sudah numbuh panjang terus dipangkas. Bisa kita lihat ini akarnya sudah banyak seperti ini. Dengan perkebunan baru teman-teman, dan ini patok-patoknya, kayunya juga semua patoknya pakai kayu. Kita lihat banyak sekali nih patok-patoknya. Dan itu jaraknya dari pohon satu ke pohon lain sekitar 2 meter teman-teman. Bisa kita lihat ini jaraknya lumayan agak jauh. Ada juga yang 1,5 meter, ada juga yang 2 meter ya. Kebetulan ini yang dengan jenis yang berbeda nih 2 meter teman-teman. Kemarin yang kita tanam yang 1,5 meter yang tahap pertama. Ini yang tahap kedua teman-teman. Seperti ini penampakannya. Ini yang sudah kita tanam. Kita lihat sebelahnya perbukitan yang menghijau di depan sana. Dan ini yang sudah ditanam. Dan ini yang belum ditanam teman-teman. Kapasitas 25.000 pohon teman-teman untuk paddock ini ya, atau lahan ini. Ini kita tadi baru hari ini tanam, kisaran dapat sekitar 2.500 pohon. Mungkin ini kita tanam kisaran sekitar, estimasi mungkin sekitar 5 harian ya di sini tanam pohon anggurnya dengan lahan yang cukup luas seperti ini penampakannya. Perkebunannya anggur di New Zealand, anggur wen teman-teman, atau anggur untuk bikin minuman.
Dan untuk yang putih-putih ini untuk pelindung teman-teman, biar nanti nggak dimakan kelinci ya. Biar pohon-pohonnya atau daun-daun mudanya aman ya, nggak dimakan kelinci. Dan ini pakai stick atau bambunya untuk merambat nanti. Nanti di atasnya dipasang kawat teman-teman, nanti untuk menjepit atau melilitnya ya. Tapi ini belum dipasang. Mungkin teman-teman yang mengikuti video saya sudah tahu sistem kawat, pasang kawatnya atau untuk menjepit batang anggurnya atau melilitkannya. Yang teman-teman mengikuti video saya mungkin sudah tahu sistemnya seperti itu. Oke teman-teman, itu saja dulu sekilas info tentang perkebunan anggur di New Zealand. Nanti kalau ada waktu kita bikin video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.